Iya siap siap Pak, lihat kalau gitu siap. Kemarin itu salah satu kandidat mau kampanye di atas panggung, karena tidak boleh oleh Polda, juga tidak boleh oleh Abah, karena kita juga memberikan arahan sesuai dalam anggaran dasar, yang akhirnya memang tidak terjadi yang seperti itu. Namun setelah beres selesai di jalan itu memberikan kawat bagi itu di luar konteks terserah itu. Ya saya selalu arahkan kepada teman-teman, BPPKB tidak di mana-mana. Tapi BPKB ada di mana-mana. Kita satu suara, satu komando di sekjen. Kalau sekjen bilang ini, kita ikut. Tapi kita tidak, kita dari OKK misalnya mendukung ini. Tidak ada bahasa begitu. Jadi kita adalah, kita tidak di mana-mana, tapi kita ada di mana-mana. Silakan. Terus, kemarin ada juga, dia pakai seragam atribut semuanya. Assalamualaikum, saya adalah ketua DPC, bla 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 bla. Kami mendukung satu kandidat si Anu, si Anu, si Anu, jemput partai. Abah tegur, langsung abah kirim. Ini malah pundung. Pundungnya mau pundung. Merajuk. Bahasa Malaysia merajuk. Untuk memberikan teguran wajar dong seorang pimpinan. Betul, betul sekali. Betul sekali. Di luar konten. Komando, satu komando. Terus kata Albert, orang Bogor, orang PAC, tapi pakai bajunya, pakai baju Golkar. Dia tidak mengatasnamakan organisasi, tapi masyarakat, nama saya si Anu, dan masyarakat itu mendukung salah satu partai dengan ini. Aduh, itu terserah, tidak terserah, dan tidak terserah. Pakai organisasi. Itu mau ditegur, dia pakai atribut, malah punggung. Nah, sebalik itu punggung. Watak. Watak. Punggungan tajam. Nanti Abah kalau kapan Ketua DPC Cilegon telepon Abah, Haji Suremi, bilang aja berkoordinasi dengan OKK yang udah di Cilegon sampai lewat. Insya Allah ada apa-apa aja membantu. Itu aja. Tidak intervensi, tidak mengatur. Kalau tidak menemui jalan buntu untuk membesarkan KAC. Kalau Abah itu departemen, rapat internal departemen dari DPP itu semuanya yang udah menyandang sebagai SK departemen, itu ke setiap wilayah Abah, bukan yang sebatas OKK. Iya. Bagian bermacam-macam bagian departemen itu ya turun-turun ke bawah untuk memberikan arahan dan arahan. Membawa istilah kami ini speaker Abah lah, mulut Abah yang gini, yang kata Abah begini kita sampaikan begitu. Misalnya Abah Irwan turun ke bawah, ini ada permasalahan mengenai keanggotaan begini, turun ke bawah dari Abah begini, nah, kita turun, tidak lebih tidak kurang kita sampaikan apa kata Abah, itu aja. Jadi kita tidak bisa seperti tadi Mbah Harun juga, Haji Harun sebagai penasehat pengangkatan dalam DPC, tapi kemarin itu ada gerakan dia tidak koordinasi, baru saya menelpon, ya gitu akan beri Abah Bina sampaikan. Ada masukan kita sampaikan, dimusyawarahkan seperti apa, bagaimana untuk mencari kemaslahatan kondusif. Tapi saya lihat kemarin pelajari semua, yang ujung tombaknya untuk menyelesaikan semua kesana kemari sibuk, tapi Kapolda apa itu Ketua Naman. Iya, yang diperintah. Tapi usaha sama dengan Emi, Emi menunjuk. Iya, betul. Jadi bilang ikut BPKB ya, karena kita instruksi dari Haji Suemi. Eh bagus, teman itu. Kalau ada apa-apa yang dipanggil ke Polres, mah tetap Emi. Emi. Emi juga tetap menjual Abah. Ya pasti dong, karena iya. Karena ada dari Abah gitu. Kalau nggak dari Abah, kita nggak bisa. Dia juga jawaban bagus pada Polres. Membantu masyarakat. Bukan permasalahan tanahnya, tetapi ada yang berbicara juga dalam tanah tersebut, kami tidak ikut campur dalam permasalahan siapa yang punya haknya dan gitu. Ada yang bantu masyarakat sementara ini adalah sedang digunakan, tetapi tiba-tiba akan dikeluarkan, disingkirkan oleh organisasi yang lain.